putih kemerah-merahan sehingga Nabi gelarkan Aisyah dengan Al-Humaira. Romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini telah viral sebuah lagu yang bertajuk Aisyah, yang mana lagu ini berasal daripada kumpulan projek The Band, kemudian diubah liriknya menjadi satu kisah tentang kehidupan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita selami kisah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Yang pertamanya ialah Khadijah binti Khuwailid. Setelah wafatnya Khadijah binti Khuwailid, Nabi berkahwin dengan Saudah binti Zam'ah. Pada tahun yang sama Nabi berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Aisyah, ketika itu Aisyah masih lagi berumur 6 tahun. Yang ini disebutkan oleh oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 6 sinin." Aku berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika usiaku 6 tahun. Wa banabi wa ana bintu 9 sinin, dan aku tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika usiaku 9 tahun. Menunjukkan Nabi berkahwin dengan Aisyah pada ketika usia Aisyah 6 tahun, tapi Nabi tak duduk dengan Aisyah pada ketika itu, melainkan Nabi berhijrah ke Madinah, satu hijrah ataupun dua hijrah, barulah Aisyah duduk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sepasang suami isteri yang tinggal bersama-sama di dalam rumah. Yang keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pernah ditanya oleh sahabat mengenai tentang siapa yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaika?" Siapa manusia yang paling kamu sayang ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, "Aisyah, aku paling sayang Aisyah." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, minar rijal, daripada kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abuha," iaitu bapa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Siapa bapa kepada Aisyah? Dia ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi menunjukkan bahawa hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim menunjukkan bahawa Nabi sayang kepada Aisyah sehingga Nabi gelarkan Aisyah ini dengan Al-Humaira. Al-Humaira ialah putih yang kemerah-merahan. Kenapa? Kerana Nabi melihat kulit Aisyah putih kemerah-merahan sehingga Nabi gelarkan Aisyah dengan Al-Humaira. Romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila mana kita nak hidupkan rumah tangga yang bahagia, kita kena panggil isteri kita dengan nama-nama yang manja, nama-nama yang baik, menjadikan mood dalam rumah tangga itu dalam keadaan seronok dan dalam keadaan harmoni. Pernah berlaku satu riwayat, riwayat Abu Daud, riwayat Imam Ahmad, riwayat An-Nasa'i dan juga riwayat Ibnu Majah. Aisyah menceritakan pada satu perjalanan musafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak aku berlumba lari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu aku masih lagi belum berisi badan aku, belum gemuk. Dan ketika itu bila mana aku berlumba lari dengan Aisyah, aku menang, aku berjaya mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah menyambung lagi, pernah juga berlaku dalam satu permusafiran yang lain, ketika itu aku telah pun berisi sedikit, yakni telah gemuk sedikit, dan ketika itu Rasulullah mengajak lagi aku berlumba lari, ketika itu Rasulullah berjaya mengalahkan aku. Subhanallah, inilah sebenarnya kehidupan harmoni di dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi nak tunjuk dan contohkan kepada kita umatnya. Sebab itu kalau ada masa, pilah ajak isteri kita, suami kita, bukan lumba lari, kita pun gaut, kita pun sakit kaki, sakit lutut, takkan nak pergi lumba lari. Menunjukkan apa saja aktiviti yang kita boleh buat sekali, maka kita buat sekali. Itu tandanya kita telah mengharmonikan rumah tangga kita, merujuk kepada kisah Nabi SAW. Pernah juga berlaku dalam satu riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, satu hari ketika itu aku haid, nah, aku memberikan air ini kepada Nabi SAW untuk Nabi minum. Tapi Nabi beritahu padaku, "Ya Humaira, kamu minum dulu. Tetapi kamu jangan habiskan, kamu minum separuh kemudian bagi aku." Tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha meminum air tersebut, kemudian Aisyah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak minum terus, melainkan Nabi mencari di mana bekas tempat Aisyah minum, kemudian Nabi minum di sama tempat bekas Aisyah radhiyallahu anha minum, kemudian Nabi minum di tempat yang sama. Subhanallah, ini juga satu perkara yang romantis. Bukan menyebutkan bahawa Nabi
tak ada gelas yang banyak, tak ada cawan yang banyak. Tak. Inilah contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di diri Rasulullah itu ada satu ikutan ataupun uswah, contoh tauladan yang baik. Sebab itu kita nak contoh, kita nak mencari tauladan, hanya merujuk kepada kisah Nabi SAW, kita akan dapat contoh yang terbaik daripada menghidupkan rumah tangga yang yang baik ini. Sebab itu juga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Rum ayat ke-21, kata Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan pasangan-pasangan kamu daripada kamu sendiri, litaskunu ilaiha, supaya kamu menjadi senang hati, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan dijadikan di antara kedua kamu ini perasaan kasih sayang dan belas kasihan, supaya kamu ini boleh berinteraksi sama-sama dalam keadaan kamu sakinah, tenang, tenteram dan aman. Inilah tujuan Allah ciptakan rumah tangga, untuk kita bersenang-senang di dalam rumah tangga. Juga diriwayatkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sampailah waktu Nabi SAW hampir wafat, ketika itu Aisyah meriwayatkan Nabi berada di atas ribaan aku. Ketika itu Nabi menyebutkan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, iaitu teman yang paling tinggi, teman yang paling tinggi, teman yang paling tinggi. Kemudian Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Aisyah menyebutkan Nabi meninggal ataupun wafat di atas ribaan aku, ini atas ribaan Aisyah radhiyallahu anha. Inilah kisah di mana Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan berumah tangga yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita, supaya kita boleh berinspirasi dalam kehidupan rumah tangga kita juga. Aisyah radhiyallahu anha wafat pada ketika 57 Hijrah ataupun 58 Hijrah, dan disalatkan oleh sahabat Nabi yang mulia itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan dimakamkan di Jannatul Baqi' di Madinah bersama Ahlul Bait yang lain. Maka mudah-mudahan perkongsian kisah kita mengenai Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberikan kita inspirasi dan pengetahuan mengenai tentang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bermanfaat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.